السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بي والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله fa inna astaqal kitabullah wa akhir sallallahu alaihi wasallam wa muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu finnar salat idul adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang mulia ini kita mengucap memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik inayah, barakah. Kita dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk merayakan hari yang agung pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita untuk berada di atas jalan yang benar, istiqomah sampai akhir dari hayat kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan berbagai pedoman kepada umatnya demi untuk kebahagiaan mereka ketika hidup di dunia dan kala di akhirat semoga kita senantiasa dijadikan Allah orang-orang yang cinta kepada senabi beliau mempelajarinya, mengamalkannya serta mendakwakannya. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahilhamd Kita memuji dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim sebagai agama yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala Betapa banyaknya manusia yang cerdas yang pintar namun kepintarannya tidak memberinya kebaikan dalam kehidupannya Kalah di akhirat. Walaupun di dunia, secara materi dan kesenangan mungkin sekilas terlihat dia memiliki. Maka dari itu, hai kaum muslimin, istiqomahlah atas agama yang mulia ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kata Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan Islam. Banyak sekali godaan dan tantangan di akhir zaman ini. Maka dari itu, perlu kitanya melakukan upaya-upaya maksimal untuk senantiasa istiqomah dalam agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mendengar menegaskan wa may yabtaghi ghair wa may yabtaghi al-islam diinan fala wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam mencari selain Islam sebagai agama maka agama tersebut tidak akan pernah diterima selama-lamanya darinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hamd. Jama'i idul hal yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala. Pada khutbah yang singkat ini, kita ingin melihat sekilas cuplikan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menekakan nilai-nilai tauhid di tengah kaum. Semoga nilai-nilai tersebut dapat memberikan pesan-pesan dan kisah yang pesan-pesan terdapat dalam kisahnya dan memberikan inspirasi ke dalam kehidupan kita, dalam mempertahankan iman kita, meningkatkan keimanan kita, menjaga agama kita yang mulia ini, dari berbagai berbentuk upaya merusak baik dari alam maupun dari luar, karena pentingnya berbagi peristiwa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan Rasulullah SAW untuk membacakan kisah Nabi Ibrahim kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al Karim, "Wasul 'alaihim naba Ibrahim." Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengambil suri tauladan dari kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Mari kita simak cuplik kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menegakkan nilai-nilai tauhid di tengah-tengah umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 77. Wa'tlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Bacakan kepada umatmu hai Muhammad tentang kisah Nabi Ibrahim. li wa ma ketika ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya apa yang kalian sembah. Pertama dalam ayat mulia ini bahwa begitu banyak kisah-kisah Allah terangkan dalam Al-Quran tujuan dan intinya adalah agar kita mengambil pelajaran dan ibor dari kisah mereka. Secara khusus kita Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang kita bicarakan. Allah ceritakan ketika ia berkata kepada ayahnya. Ini menunjukkan bahwa status sosial seseorang jangan menjadikan kita keder takut untuk menyampaikan kebenaran walau dia sebagai seorang orang tua kita. Atau dia sebagai seorang pejabat. Atau apapun tingkatan sosialnya menyampaikan kebenaran tidak terhalang oleh status sosial. Tetapi tentu dengan bahasa dan kata-kata yang mulia. Idqala ibli abihi ketika berkata kepada ayahnya dan kaumnya, mata burun apa yang kalian sembah? Satu pertanyaan yang dilontarkan kepada ayah dan kaumnya. Kalau mereka menjawab, na'budu asnaman panadolulaha akifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami setia untuk selalu beribadah kepadanya. Jawaban kaum Nabi Ibrahim kepada Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mencoba berdiskusi dengan mereka mencoba membuka cakrawala berpikir logika mereka. hal itad'un? Apakah berhala-berhala itu dapat mendengar apa yang kalian mohon? Asal dari ibadah para berhala-berhala berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin adalah mengkultuskan nenek-nenek moyang mereka atau orang-orang soleh mereka. Maka Ibrahim berkata, ketika kalian meminta kepada mereka, apakah dia mendengar? Sebagian kaum muslimin masih kita dapati mengkultuskan kuburan, datang ke kuburan, meminta-minta ke kuburan, mendatangi tempat-tempat keramat yang dalam keyakinan mereka, pohon yang dianggap keramat, batu, kuburan, sungai, lembah, dan segala macamnya. Ini adalah satu perbuatan yang merupakan kesyirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mencoba mengajak mereka untuk berdiskusi. Hal yasma'una kum itad'un. Apakah berhala-berhala yang kalian mohon itu dapat mendengar apa yang kalian mohon? Aw yanfa'una kum Ataukah dia dapat memberikan manfaat kepada kalian dan mudarat? Jangankan untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian dari diri mereka sendiri tidak mampu mereka memberikan manfaat atau menolak mudarat. Apalagi untuk kalian. Jadi Nabi Ibrahim mencoba lagi Berdiskusi apakah berhala-berhala itu, atau sesembahan selain Allah itu, dapat memberi manfaat kepada kalian atau menolak mudarat dari kalian? Kalau jawaban mereka ketika ditanya Ibrahim, bukan karena mereka meyakini berhala-berhala atau sesembahan selain Allah itu dapat mendengar dan dapat memberi manfaat atau menolak mudarat, tidak hanya karena taklit buta kepada budaya dan kebiasaan kaum mereka, apa jawaban mereka? Kalu bal wajar na aba anak alun. Mereka menjawab. Kami telah mendapati nenek nenek moyang kami demikian mereka melakukannya. Salah satu penyebab orang lari dan menerima kebenaran fanatik kepada budaya dan kebiasaan nenek, nenek moyang mereka. Makanya Allah kisahkan dalam banyak ayat. Wa idha lo metabi umma anzalallah kalubalna tabi ma alfaina alhi abaana abah la yaqiluna jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah jawaban mereka apa kami hanya mengikuti apa yang telah kami warisi dari nenek-nenek moyang kami ini budaya tidak boleh digeser tidak boleh dirubah ya lalu sekarang muncullah isu-isu ketika orang menyuarakan tauhid dia anggap bertentangan dengan budaya ini dah cara-cara masyarakat jahiliyah dalam menolak nilai-nilai tauhid dan para pengikut Nabi yang ingkar kepada Nabi selalu mereka menolak bahwa Nabi datang dari sesuatu yang tidak mereka dapati dari nenek moyang mereka. Maka jawaban kaum Nabi Ibrahim ini sama dengan jawaban kaum musyrikin dari setiap zaman. Ya, dimanapun tempatnya, di mana kapanpun masanya, pasti mereka akan berhujah dengan budaya. Kalau bal anak alun, mereka menjawab demikian kami dapati bapak-bapak kami ya, melakukannya, nenek moyang kami melakukannya. Kalau apa rai itu tabudun, Nabi Ibrahim lagi mencoba lagi berdiskusi dengan mereka. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian sembah itu? Antum wa abu Kalian dan juga nenek moyang yang kalian sebelumnya. Fa innahum aduli illa robbal alamin. Sesungguhnya semua yang jadi kesembahan selain Allah itu adalah musuh bagiku. Salah satu faedah dari sebutkan para ulama mufassirin dari ini adalah wajibnya kita mengingkari kesyirikan, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan menjauhi segala upaya ataupun cara-cara sebab-sebab yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan tersebut. Di antaranya minimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah Imam Hunafa, mencemaskan anak cucunya. Ya, maka beliau berdoa, Allah majrumni wa bani anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kaum muslim ya mah. Salat Idul yang rahmati ya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita lihat lagi kisah Nabi Ibrahim ketika menyuarakan tauhid di tengah kaumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallahu akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Alham. Allah menceritakan ketika perjuangan Nabi Ibrahim semakin gencar di tengah kaumnya, mereka tidak mendapatkan cara kecuali menggunakan kekerasan ataupun kekuatan kekuasaan. Apa jawaban mereka dalam sebuah kisah yang sudah sering kita dengar ketika mereka merayakan sebuah perayaan mereka, Nabi Ibrahim diajak oleh mereka, Nabi Ibrahim mengatakan saya sedang sakit. Lalu Nabi Ibrahim merobohkan, menghancurkan berhala-berhala mereka kecuali yang paling besar. Lalu setelah mereka pulang dari acara mereka, melihat sesembahan mereka hancur semua. Lalu mereka bertanya, siapa yang melakukan ini? Terhadap tuan-tuan kita. Lalu mereka mengatakan, kami dengar ada di sana Ibrahim yang selalu mencela-cela sesembahan kita. Lalu dia tanya Ibrahim, ditanya Ibrahim, kenapa engkau lakukan ini Ibrahim? Tanya yang paling besar itu. Kalau bisa dia berbicara, Nabi Ibrahim kelain mengajak-mengajak untuk berpikir dengan logika yang sehat. Kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Apa kita lihat itu mereka lakukan? Kalu hariku wansuru alihatakum. Mereka berkata, bakar Ibrahim itu, belalah tuan-tuan kalian. fa'ilin, jika kalian benar-benar melakukannya. Tapi apakah Nabi Ibrahim mengalami sebuah kesusahan, penderitaan, celaka? Tidak. Ini satu perjuangan yang perlu kita yakini. Jika kita berjuang di jalan Allah, memang ada hambatan dan tantangan. Tapi yang namanya Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang menolong agamanya sengsara menderita. Intan yang surakum yuwaithabit akdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mendukung pendirian kalian. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Allah berkata kepada api, ya, apa kata Allah? ya naru kuni al Ibrahim. Wahai api kata Allah, dinginlah engkau dan keselamatanlah atas Ibrahim. Waradu Mereka ingin membuat tipu daya untuk Nabi Ibrahim, tetapi Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Ini satu keyakinan bagi seorang muslim. bahwa Allah akan senantiasa membela agamanya dan senantiasa akan membela orang-orang membela agamanya. Jemaah salat Idul Adha rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahil ham. Kisah yang berikut adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim mengalami sebuah ujian yang sangat berat sekali. Yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat tercinta, Ketika Nabi Ibrahim sudah di usia senja masih belum mendapatkan keturunan. Dalam perjalanan hijrahnya dari kota dari negeri Irak ke negeri Palestina, beliau ditangkap oleh pasukan Firaun melewati Mesir. Setelah itu Firaun ini tidak mampu mengganggu istrinya Siti Sarah. Lalu dia beri hadiah itu Siti Hajar budak bagi istrinya Nabi Ibrahim. Setelah hidup di Palestina, Nabi Ibrahim tidak mendapat keturunan. Istri Nabi Ibrahim Siti Sarah menghadiahkan budak perempuannya untuk menjadi istri Nabi Ibrahim yang kedua yaitu Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar memiliki keturunan itu Ismail dan diantarkan ke kota Mekah. Sesampai di kota Mekah, dalam cerita yang begitu panjang, Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibundanya Siti Hajar dengan bekal yang seadanya. Ini suatu pelajaran juga bagi para wanita. Bagaimana bahwa kehidupan kadang-kadang tidak sejalan dengan keinginan kita. Tetapi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang bertawakal kepadanya. Ketika itu Nabi Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim. Wahai oh, Ibrahim, Allah yang memerintahkanmu untuk meletakkan kami, meninggalkan kami di sini? Kata Nabi Ibrahim, iya. Ita la Allah. Kalau begitu kasih Siti Hajar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Dengan keyakinan tawakal yang tinggi, Siti Hajar pastikan dia tidak akan pernah mengalami kesulitan di tempat ditinggalkan Ibrahim dalam cerita yang sudah sering kita dengar ketika perbekalan ditinggalkan Nabi Ibrahim habis akhirnya Ismail kehausan meronta-ronta dan Siti Hajar ya dengan upaya yang dimilikinya dia pergi ke bukit Safa berlari ke bukit Marwah untuk melihat adakah di sana sumber air atau orang yang lewat dari kafilah-kafilah kafilah perdagangan selama 7 sebanyak tujuh kali berputar-putar antara antara berlari antara bukit Safa dan Marwah tidak mendapatkan pertolongan ataupun tanda-tanda air yang ada sekitar kehidupan mereka. Namun Allah tolong satu lagi dengan terpancarnya air zam-zam di dekat tumit Nabi Ismail alaihissalam datang Jibril menghempaskan sayapnya keluarlah air. Ini satu faedah adalah pelajaran tawakal kepada Allah. Bertawakal kepada berarti meninggalkan usaha. Kita lihat Siti Hajar walaupun tidak akan mungkin ya. Tidak ada kehidupan di sana. Namun dia tidak putus asa. Dia tetap berupaya sesuai kemampuan yang dimilikinya maka berusahalah Allah akan berikan pertolongan karena usahamu lah bukanlah yang menyebabkan kamu mendapatkan kebaikan tapi Allah memberikan. tapi jangan tinggalkan usaha ini salah satu makna tawakal dalam agama kita tawakal tetap berusaha maka Rasulullah mengatakan ihris alama yang fak was wala berusaha maksimal untuk segala hal yang baik bagimu mohon pertolongan Allah jangan engkau malas Kemudian peristiwa berikutnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya Ismail yang di mana telah membantunya membangun Ka'bah dalam cerita yang begitu panjang ya akhirnya Nabi Ibrahim mengisahkan kepada anaknya wahai putraku aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu Allah sibukkan dalam primanya fa lamma balagha ma'hus sa'ya qala ya bunayya ini araka filma ini arafil manami anni azbahuk fa anzur madza Takala Ismail mampu bersama ayahnya untuk berusaha ini. Nabi Ibrahim sudah di usia senja, biasanya kita ya, bagi orang-orang sudah usia senja butuh kepada harapan bantuan anak yang sudah dewasa. Dia melihat dalam mimpinya, "Wahai anakku, ya Bunayya, ini salah satu cara berdiskusi dengan anak. Ketika kita menjadi anak kita, gunakanlah bahasa-bahasa kasih sayang." Dan yang bahasa yang sangat indah, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Bunayya." Dalam bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat halus. "Wahai anakku tersayang, sekarang satu pendidikan ya satu hal yang sangat menjadi problema dan kita adalah bagaimana pendidikan keluarga kepada anak-anak maka didiklah mereka dengan penuh kasih sayang dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan cinta kepada mereka ya bunayya ini Arofil manam wahai anakku aku melihat dalam tidurku Ani adbahuk aku menyembelihmu fanzur madza bagaimana pendapatmu dan begini pula cara orang tua dalam berdiskusi dengan anaknya yang sudah menginjak usia balik Ajak mereka sebagai teman diskusi. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Bukan dia katakan, wahai anakku. Aku telah menerima wahyu untuk menyembelihmu. Kamu tidak punya pilihan. Aku ini adalah nabi. Engkau adalah anakku. Ikuti perintahku. Bukan dengan cara demikian untuk berkata kepada anaknya. Walaupun dia ini perintah Allah. Dan dia nabi. Namun dia gunakan bahasa. Bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita. Wahai anakku. Bagaimana pendapatmu? Maka para orang tua gunakanlah bahasa-bahasa yang bagaimana menyentuh anak-anak kita. Sekarang ini betapa korban-korban dari anak remaja yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua menjadi beban bagi negara dan masyarakat. Lalu apa jawaban anak yang begitu berbakti? Kuala ya abati Ini juga adab sebagai seorang anak kepada orang tua. Wahai ayahku, lakukan apa yang dipintakan kepadamu. Ya Sebagai bakti seorang anak, dia menjawab kata ayahnya, dia tidak menentang. Wahai ayah, kamu ini sudah gila, mau menyembeli aku, tapi karena Ismail yakin dengan apa yang diperintahkan Allah. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Satajidu ini insya Allah minas sabirin. Aku, engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar, wahai ayahku. Aku akan sabar insya Allah, wahai ayahku. wa jabin. Apakah benar Ismail itu sembli? Tetapi yang namanya ujian tentu berat. Nabi Israel tidak pernah prediksi akan diganti oleh Allah dengan seekor uh, domba yang besar. Tidak. Tapi ini keyakinan. Ini ujian sangat berat. tak kalah telah di pisau diletakkan di leher Nabi Ismail wa nadaina wa ayya Ibrahim Allah memanggil Nabi Ruhi Ibrahim wahai Ibrahim qad sadaqta engkau telah melaksanakan mimpi yang diperintahkan padamu inna kadzalika najzil muhsinin demikian kami membalasi perbuatan orang yang baik inna hadza lahu al mubin apa kata Allah Ibrahim ini benar-benar ujian yang sangat berat ya wa fadainahu bidabin azim Kata Allah kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar dari surga. Inilah bagaimana seorang orang tua mendidik anaknya. Yakinlah, Allah akan selalu memudahkan urusan orang tua jika dia melaksanakan perintah Allah sebalik sebagai seorang anak juga akan selalu memberikan kesusahan kebaikan jika dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya sesuai dengan perintah agama. Para jemaah salidul hanramati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepanjang kisah Ibrahim sangat banyak sekali kisah-kisah yang dapat memberikan inspiratif kepada kita inspirasi yang baik kepada kita. Satu pelajaran dari sebanyak kisah tadi, yakin satu keyakinan yang Allah katakan, "Wa may yataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya solusi dari segala kesulitan yang dihadapi. Lihat ketika Nabi Ibrahim tidak punya anak, kasih solusi. Ya, ketika Siti Hajar tidak habis bekalan, ada solusi. ketika Nabi Ibrahim menghadapi tantangan disuruh untuk menyembelih anaknya dikasih solusi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Ibrahim saat melaksanakan perintah Allah itu bukan hal yang mudah. Digoda pula oleh syaitan dan itulah hari-hari ini menjadi ibadah-ibadah apa -ibadah. satu kegiatan dari manasik haji melempar jumrah. Ini sudah lambang bahwa yang namanya setan tidak akan pernah lalai dan pernah membiarkan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. بارك <سؤال> الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من فيه من الآيات والذكر حكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا ويسر هدى لنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والوابا والربا. والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون